kemeriahan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga terlihat di Sumenep. Ratusan warga beramai-ramai mengikuti pengajian dan menyantap nasi kebuli. Peringati hari kelahiran Nabi Muhammad atau disebut Maulid Nabi, 700-an warga berkumpul di Masjid Jami Kota Sumenep, Jawa Timur. Para pengunjung pun bersama-sama bacakan doa dan salawat Nabi. Yang istimewa, hidangan khas Maulid Nabi dipersiapkan panitia untuk warga, yakni nasi kebuli. Nasi khas Timur Tengah ini dimasak dengan campuran santan dipadu dengan daging dan kismis. Tak lupa menu tambahan, yakni semur lidah sapi. Tradisi masak nasi kebuli ini sudah berlangsung turun-temurun sejak masa kerajaan. Kalau nasi kebuli itu kan pakai bumbu Arab, dicampur minyak samin. Awalnya kita bikin racik bumbunya dulu. Setelah bumbunya, kita masak semur lidah. Usai berdoa bersama, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Warga pun bersama-sama menyantap hidangan nasi kebuli yang gurih dan nikmat. Dimakan saat maulid. Gurih, ada satenya, ada ayam, ada buah-buahan. Rasanya gimana, Pak? Ya, enak. Kebersamaan dalam memperingati Maulid Nabi ini sekaligus jadi sarana silaturahmi antar warga di Sumenep, Jawa Timur. Didik Setiabudi melaporkan untuk NET.